baik saya dan media yang saya sampaikan kebetulan saya sama jajaran dari Dirtus dengan kami ajak dari Perbakin dan dari jajaran dari Res Lumajang dengan Kobranya, kami di sini langsung meninjau tempat pembuatan senjata, ya, yang mana hasil dari laporan masyarakat, ya, kami bergerak ini dan kita adanya kontak aktif dari jajaran kepolisian dalam rangka menghadapi tutup tahun, ya, kita melakukan operasi-operasi baik itu senjata, barang dan peledak, bahan api, miras dan lain-lain. Ya, kebetulan tim kami bekerjasama dengan Polres Lumajang mengungkap pembuatan senjata yang cukup yang sangat besar, yang mana ada di depan kita berbagai macam jenis senjata dengan peralatan yang cukup sudah modern, ya. Ini sudah kita amankan, ada sekitar 40 yang sekarang diamankan, yaitu 20 senjata senapan untuk lomba dan 20 untuk berburu. Ya, sementara ini hasil pengembangan pemeriksaan, ya, sejak ini dibuat ini hampir 250 senjata yang dibuat yang dikerjakan oleh 5 orang. Ya, ini sudah kami kembangkan terus terkait dengan masalah kemana ini senjata sudah diidentifikasi oleh tim bahwa senjata-senjata ini sudah ada ke 18 provinsi, ya, di mana 18 provinsi kami melihat ada beberapa provinsi yang memang di situ di seringkali kita di dari daerah konflik, ya, seperti di Papua, Maluku, Sulawesi, ya, Gorontalo, NTT, NTB, ya, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan, Aceh, Jogja, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. Ada memang ini yang daerah memang berburu, ya, ada juga memang daerah-daerah konflik dan kita sering di berdasarkan data, ya, yang ada di Polda Jawa Timur memang ada beberapa kejadian kejahatan yang menggunakan senjata senapan, ya, senapan air shotgun ataupun air gun, ya, yang dipakai. Dan senjata ini cukup modern, ya, yang sementara ini ada pemeriksaan, ada yang ukuran 4,5 mili kalibernya, ada yang 6,5 dan ada 9 mili. Ya, makanya kami datang ke sini langsung ingin melihat bagaimana prosesnya dan bagaimana cara membuatnya dan apakah ada untuk percobaan sebelum itu terjual. Berdasarkan yang tadi saya lihat di depan saya itu ada tembok yang memang digunakan untuk tes daripada senjata ini apakah sudah layak untuk dijual. Ya, proses penjualannya pada umumnya lewat online dan pesanan. Ya, ini ada yang banyak menggunakan gas, jadi sudah modern. Ini menggunakan gas, ya, isi ulang, ya. Gas isi ulang. Ya, nanti kita akan coba. Kita sengaja bawa Perbakin di sini ahlinya untuk mengetes daripada senjata ini. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami dengan jajaran ini akan menjadi dan atensi ini karena senjata ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok orang yang tidak pada tempatnya. Ya. Kalau itu dijual pada orang yang memang hobi berburu, ya, berbakin dan memang olahraga, tidak ada masalah. Tapi kalau ini jatuh ke tangan yang salah, ini akan berbahaya. Inilah yang akan kami ungkap, karena kita akan cek profil-profil yang memesan dan yang membeli. Ya, ini akan kami terus gali dan kita akan ambilkan ke tempat sita terhadap senjata-senjata ini. Ya.
dimanapun berada, dan kami juga mungkin mengimbau ya, apabila mungkin ada masyarakat yang sudah mengambil atau membeli ini untuk dikembalikan, karena produksi daripada pembuatan senjata ini tidak ada, tidak ada izinnya. Ini sudah salah ya, ini sudah berproduksi 4 tahun ya, sudah berproduksi 4 tahun. Jadi yang bisa kami sampaikan ya, nanti sambil ada perkembangan akan kami sampaikan. Terima kasih. Izin tanya, Bunda. Ya. Sejauh ini ada berapa tersangka kan yang sudah diamankan? Yang satu pemilik yang saat ini sudah kami dalam periksa ya, nanti yang jelas nanti akan dikenakan undang-undang ya, yaitu mungkin KUHP dengan undang-undang perdagangan ya, yang jelas undang-undang darurat juga bisa nanti bisa dikenakan. Yang terjadi kita akan utamakan adalah menarik senjata-senjata ini yang sudah keluar. Ada 250, ini sisa 40. Ya, saat ini Polri, pimpinan Polri, Bapak Kapolri ya, sangat perhatian ya, khusus terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan senjata. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya. Potensi bahaya kalau senjata-senjata ini tidak dilakukan penarikan, potensi bahaya bisa muncul apa saja? Ini kalau digunakan kepada orang-orang yang tidak tepat, ini akan sangat berbahaya, karena senjata ini 6 mili, 5,5 mili ini mematikan, apalagi 9 mili. Kalau itu digunakan untuk kejahatan bisa, kalau untuk ini kan pada umumnya katanya untuk berburu. Ya, berburu pelurunya ini aja besar sekali, nanti akan dilihatkan 9 mili. Ya, ini sangat mematikan dan ini sangat berbahaya. Ya, makanya kami nanti akan koordinasi dengan polda-polda, ada 18 polda yang ada hasil pengembangan, kita akan cek nanti karena senjatanya cukup tadi sudah modern ya, sudah ngeblend, ada pelenya, ada yang lain-lainnya ya, itu aja. Dan apa ada kemungkinan tersangka ini juga memproduksi senjata api, Dan? Sudah kami kembangkan ya, kita kembangkan karena kita masih terus dalami ya, terhadap pemeriksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Bang Iwan. Nah, saat ini Bang Iwan sedang berada di salah satu rumah produksi senapan angin yang ini bermasalah karena beberapa waktu yang lalu digerebek oleh Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur karena ini tidak memiliki izin perakitan dan perdagangan senapan angin yang peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Ini lokasinya di sekitar Kelurahan Jogotrunan, Lumajang, Jawa Timur. Dan saat lagi nanti kegiatan ini akan dirilis atau digelar konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda. Nah, ini ada beberapa barang bukti yang diamankan berupa senapan angin modifikasi yang diproduksi oleh tersangka. Ini beberapa di antaranya bahan-bahannya. Dan ini adalah peralatan mesin-mesin yang dipergunakan untuk memproduksi senapan angin tapi tanpa dilengkapi izin peredarannya. Ini mesinnya. Nah, ini salah satu produknya, ini ada harganya 12 juta rupiah. Ini ada 9 juta. Nah, ini amunisinya, ini amunisinya ya, cukup ini kalau untuk nembak orang yang mati ini. Beberapa peralatan yang berhasil diamankan dari rumah produksi. Oh.
Pak, sama sudah berapa tahu? Berapa lama mengetahui Pak Agus Satomi jualan senapan angin ya? Sudah berapa lama, Pak? Ya enggak tahu kalau berapa lamanya. Pokoknya ya kalau dengar suara tembak itu, Sejauh ini sampean ketahui apa ini, Pak? Jualan senapan angin itu gimana? Ya enggak tahu ya, cuma jualan senapan. Itu pembelinya dari mana aja tahu, Pak? Enggak tahu. Tapi banyak ya? Iya. Ya. Sampean bertetangga sudah berapa lama, Pak, dengan Pak Agus? Ya laman saya, Pak. Mungkin pendatang nih ya? Iya, lama saya, kalau saya kan masih macepur sudah di sini. Terus biasanya untuk tempat uji coba senapan sebelah mana yang sama dengar itu, Pak? Ya, di depan rumah pas ini. Di depan rumah sama yang pagar itu besi itu ya? Iya. Seperti apa bunyinya? Keras nggak, Mbak? Iya, sampai tiang gitu sama. Warga gimana? Nggak takut waktu itu? Ya, gimana ya? Kebal paling, Pak. Setiap hari kan kedengaran. Terus warga tahu kalau kemarin ini apa memproduksi senapan itu tahu rakit ya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Tahunya kan jualan. Jualan. Aja, iya. Terus waktu tiba-tiba digerebek dari Polda gimana kemarin? Kaget warga? Ya kaget loh. Ada apa gitu kan? Ya sebelah mana, Pak? Ini, Pak. Oh, jalan sana. Nah, tepi jalan itu. Oh, sering bunyi dari situ, Pak ya? Iya. Kalau tokonya sebelah mana, Pak? Anu, saya lihat maju, agak maju lagi ya. Oh, yang tokonya itu yang tutup itu ya. Oh, gun shop itu ya. Terus yang sering bunyi-bunyi sebelah mana? Sebelah sini. Oh, di dalam itu ya. Biasanya siang apa sore kalau bunyi ya? Ya, siang, ya sore. Kayak ada tembakan gitu ya. Iya, siang, ya sore. Oke, kita tunggu sesaat lagi kedatangan Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Luki Hermawan, yang akan memimpin langsung kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan Direktur Khusus Polda Jatim terkait tindak pidana perakitan dan perdagangan senjata api tanpa memiliki izin edar di seluruh wilayah Indonesia. Anginnya loh, ada apa?
sekarang kita isi. Ya. Awas, 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 kanan kiri aman. Ya. Mana? Angkat, angkat. Coba lihat Pak, kasih propam coba dilihat. Benar. Nah, baru aku aja. Apa yang 9 mili? Kena. Kosong. Oh, berarti berfungsi, berarti berfungsi. Pencerah tidak ada, telinga pasang teli. Nah, ini berfungsi. Bahaya, dari asumsinya. Pencerah tidak ada, telinya juga tidak ada. Nah, dia lebih malah ini aktif gitu. Itu pada tele berarti. Ada ini tidak ada pencerahnya di sini. Ya. Ya, pada umumnya enggak ada. Ya, hanya jadi dia netral makan tele. Kalau telenya keliru, awur, awur, awur. Ya seperti ini barusan. Oh, iya iya iya. Kecelan tidak ada, tele juga tidak ada. Cuma aktif ini. Keren. Bukan ya, bukan gitu. Lari ke belakang. Sudah. Berarti gasnya lebih. Ya. Oh, ini ada ini ya isi gasnya ya. Betul, ya. Oh. Berarti di sini kalau gasnya sudah habis berarti ini sudah tinggal ya. Tiga. Fungsi ulang. Ini peredam makanya itu suaranya tadi. Hah? Ini agak kasih peredam ya. Ini peredam juga. Ini peredam ya? Peredam. Mana peredam? Oh, coba tanpa peredam gimana? Ini deh. Hah? Ada larasnya ini dia. Oh, coba. Apa kayak peredam? Tanpa peredam. Itu ganti aja. Masih peredam. Tak kencang lagi. Tapi gasnya ada sedikit. Silakan yang mau lihat ini tutup mesin-mesinnya. Ini belum yang 9 mili. Ya, ini ya. Di posisi bapak akan lihat seperti ini. Berapa lagi? Mau tanya pompa saya di sini. Lihat ke bawahnya. Oh, ya. Yeah.